Ininya di kanan. Ya. Bersamaan dikasih turun pohonnya, Dik. Jadi kita buka itu madu, jadi jangan sampai terhambur itu tanahnya. 1, 2, 3. Ya, langsung ditutup. Pelan-pelan tanah aja. Indi. Ya. Duk tahu mulu, Bal. Ya, pelan-pelan. Tutup sampai penuh baru disiram. Oke, you look so good, Nathan. Padahal pohon ini sama pohon ini. Ya. Kalau duriannya kemarin ditanam sudah menyebar ke semua rumah-rumah warga. Oke. Mantap. Makasih. Jadi siang ini kita melakukan kegiatan penanaman pohon. Sebenarnya ini hanya salah satu agenda saja. Kita sudah di sini selama kurang lebih 3 hari melakukan agenda pemberdayaan masyarakat. Nah, memang kita kenapa memilih Dusun Cindako ini? Karena memang Dusun Cindako ini tergolong wilayah 3T yang berada di Kabupaten Maros. Satu kabupaten dengan depot pengisian pesawat udara kita di Hasanuddin. Nah, tujuannya kenapa kita info di sini? Karena kita ingin mengentaskan ketertinggalan masyarakat di pelosok supaya lebih bisa berdaya, bisa mandiri, bisa berdikari, dan menghidupi keluarga dan masyarakat sendiri melalui potensi yang ada di alam ini. Nah, kita dapatkan di sini ada potensi terkait lebah madu, kemudian gula aren. Nah, itu semua kita manfaatkan. Sebenarnya ini semua merupakan satu siklus kesatuan, di mana penanaman pohon ini sebenarnya dikarenakan kita mengganti pohon yang kita tebang, yang dipakai untuk membuat kotak lebah madu tadi. Nah, kemudian selain itu juga nanti kita rencana akan membangun sebuah pendopo, yang pendopo itu kita sama sekali tidak membayar, karena kita hanya mengganti dengan bibit pohon. Jadi di sini kearifan lokalnya adalah kita sama sekali tidak membeli lahan, kita sama sekali tidak membayar satupun, kita swadaya bersama dengan masyarakat. Jadi unsur partisipasi masyarakatnya juga akan kita masukkan di situ, dan kita hanya mengganti sejumlah bibit pohon yang kita tanam pada siang hari ini. Bibit pohon yang ditanam juga merupakan pohon-pohon buah yang nantinya bisa membantu penyerbukan lebah itu sendiri, karena potensi utama di sini adalah terkait lebah dengan berbagai macam spesies berdasarkan vegetasi. Jadi kita masuk di sini itu sudah dari 2018. Kita awalnya memang karena kekurangan literasi masyarakat setempat, sehingga yang kita edukasi adalah literasinya terlebih dahulu. Kemudian setelah literasinya sambil berjalan, kita masuk ke poin pemberdayaan. Nah, di situ kita melihat potensi-potensi yang ada, kita melakukan social mapping, semacam social mapping kecil, kemudian mendapati beberapa potensi. Nah, tantangannya mungkin karena di sini termasuk dusun tertinggal, jadi akses, kemudian fasilitas seperti listrik tidak ada. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Kedepannya kita akan menggali potensi untuk membangun sumber daya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian panel surya untuk menghidupi sarpas di masyarakat Dusun Cindako ini. Selain itu, tantangan yang kita hadapi adalah kemampuan masyarakat untuk menjelaskan sesuatu, karena bisa dipahami bahwa ini merupakan daerah tertinggal, jarang terekspos, dan juga tidak mendapatkan ini ya, mungkin perhatian yang lebih dari masyarakat atau di kabupaten sana. Jadi kita tantangannya di sini adalah literasi dan bisa mengembangkan masyarakat kapasitasnya supaya bisa dia mandiri setelah kita tinggalkan. Dan karena kita nggak selamanya di sini, kita akan memandirikan mereka sehingga bisa menghidupi masyarakatnya sendiri.